tugas dan fungsi daripada pusat pelayanan kesehatan hewan dan peternakan, terutama pusat pelayanan kesehatan hewan di Ragunan ini adalah dalam rangka pelayanan pengobatan kepada semua hewan, kemudian juga ada laboratorium diagnostik dan observasi hewan penular rabies yang menggigit dan juga penampungan hewan penular rabies. Sampai hari ini sudah hampir 700 ekor yang sudah kita steril. Target kita tahun ini 900 ekor. Apa yang dimaksud dengan steril sterilisasi adalah untuk kita melakukan bedah ya, operasi kepada kucing baik jantan maupun betina untuk mengangkat alat reproduksinya sehingga dia tidak lagi berkembang biak. Syarat untuk bisa ikut sterilisasi adalah dia harus sudah umur dewasa kelamin. Kalau kucing lokal itu sekitar 6 bulan ke atas.